Oke, ngomongin impersonator ternyata Indonesia, Indonesia lagi. Dunia perfilman juga membahas mengenai hal ini. Apa film-film yang berhubungan dengan impersonator? Ini dia. Either the child is dead or the child is not found. He was tortured. I mean, he had torture written on. This kid's really messed up. There was just something wrong about it. Something was being hidden and I didn't know what that was. The FBI... Ya, mengisahkan mengenai seorang penipu asal Prancis yang bernama Frédéric Bourdon yang menyamar sebagai Nicolas Barclay. Kok lo menghina dia sih? Frédéric Bulldog? Bourdon, Bourdon. Saya dengernya Bulldog. Giling gak sih? Enggak, aku pulang aja sekarang. Kiri. Besok gak ada foto lagi Instagram. Iya, iya, maaf. Aduh. Aku closing segmen ini aja deh daripada sakit jantung. Sopan banget. Sorry. Suka kaget. Iya, kan aku suka kaget. Suka tiba-tiba di sebelah kiri ada siapa gitu. Gitu, bener. Aku soalnya kalau kaget tuh aura kecantikan aku tuh luntur gitu aja. Oh, iya. Yang muncul aura keburukan. Ya, itu salah satu filmnya. Sebenarnya ada banyak ya, cuma masalahnya ya begini ya. Ini yang tiga ini mesti dibayar dulu biar diam. Kemana-mana kita akan tantang mereka kembali di segmen berikutnya. Tantangannya apa? Tantangannya ngobrol. Hanya di Tunas Show.